Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, Zulin Aziz dirikan solat hajat khas untuk adik bela di Raudha. Sejak minggu lalu, hangat diperkatakan mengenai kes perbicaraan tentang pengabaian dan penganiayaan terhadap anak istimewa adik bela. Lebih menjadi bolan ramai, difahamkan hampir 10 orang puga mewakili pengasas rumah bonda yaitu Siti Bainun untuk kes tersebut. Perkara itu turut mendapat perhatian selebriti termasuk pengacara Zulin Aziz yang memaklumkan akan mendirikan solat hajat buat adik bela di Raudha Masjid Nabawi. Meluahkan rasa syukur diberikan kesempatan untuk masuk ke Raudha buat kali ketiga, Zulin berkata dia menggunakan peluang tersebut untuk menunaikan solat hajat serta mendoakan kebenaran dan keadilan buat adik bela. Aku direzekikan lagi masuk ke Raudha kali ketiga, alhamdulillah kali ini khas buat adik bela, salat sunat hajat dan doa semoga Allah tunjukkan kebenaran dan berikan keadilan buat adik bela di dunia ini. Semoga Allah perkenankan doa-doa kita semua, tulisnya. Terdahulu Zulin dan suaminya Farhan Norazni telah berangkat untuk menunaikan ibadah umrah pada minggu lalu. Sekian info hari ini, terima kasih.